RPT telah menjalankan pelbagai aktiviti khidmat masyarakat secara percuma bagi segenap lapisan masyarakat di Malaysia sejak tahun 2007 di bawah naungan Yang Berbahagia Datin Sri Sundari Balakrishnan sejajar dengan cungkan kata Making Others Happy. Di antara program khidmat masyarakat yang telah dijalankan meliputi aktiviti memupuk kesedaran jaga air kesihatan, bimbingan pendidikan dan pelbagai bantuan kemanusiaan. Program khidmat masyarakat RPT telah mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records sebanyak 2 kali. Presiden RPT Yang Berbahagia Datuk Sri Dr. V. Balakrishnan dan Berbahagia Datin Sri Sundari Balakrishnan amat komited untuk meneruskan aktiviti khidmat masyarakat kepada golongan yang memerlukan dan berganding bahu dengan kerajaan dalam masa ke semasa untuk menangani isu-isu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selaras dengan komitmen tersebut, RPT telah menganjurkan Hari Kesedaran Kanser 2024 pada 6 Oktober 2024 bermula jam 8 pagi sehingga 2 petang bertempat di Dewan MPK Taman Berkeley Klang sebagai menyahut sambutan bulan Oktober, bulan kesedaran kanser payudara. Pada hari ini, RPT Hari Kesedaran Kanser 2024, anjuran Raja Yoga Power Transcendental Meditation Society RPT di bawah seliaan anak perempuan kepada Presiden RPT Yang Berbahagia Datuk Sri Dr. V. Balakrishnan iaitu Dr. Sita Balakrishnan selaku penasihat program sedang berlangsung dengan begitu meriah. Sukarelawan RPT dari pelbagai bidang profesional termasuk doktor kerajaan dan swasta sedang mengendalikan program pada hari ini dengan begitu baik sekali. Program RPT Hari Kesedaran Kanser 2024 ini yang dijalankan buat julung kali oleh RPT dianjurkan sempena sambutan Oktober Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Program ini dijalankan secara percuma di Dewan MPK Taman Berkeley, Klang dari jam 8.02 pagi hingga 2 petang. Program hari ini RPT anjurkan secara percuma dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Klang PKD Klang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTA Klang dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Selangor bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kanser khususnya tentang kanser payudara dan kanser serviks atau pangkal rahim dalam kalangan masyarakat di Klang Amnya dan masyarakat setempat Taman Berkeley khususnya. Di antara pengisian program pada hari ini adalah pemeriksaan payudara percuma, 100 ujian mamogram percuma sumbangan LPPKN, 100 ujian kanser serviks HPV DNA percuma sumbangan khidmat nasihat doktor dari RPT dan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang, ceramah kesihatan, testimoni pejuang kanser dan pameran kesihatan bertemakan gaya hidup sihat asas bagi hidup tanpa kanser bagi manfaat para hadirin dari pelbagai lapisan masyarakat. Sehingga kini, penduduk Taman Berkeley dan komuniti sekitarnya memberikan sambutan yang sangat memberangsangkan di mana majoriti wanita menyertai program pada hari ini. Dijangka lebih 300 peserta akan memeriahkan program pada hari ini. Sarapan pagi dan makan tengah hari disediakan secara percuma bagi semua hadirin. Ikhlas daripada RPT. Selain itu juga, bagi menyemarakkan lagi suasana sambutan Oktober Bulan Kesedaran Kanser Payudara, kesemua hadirin diberikan pink ribbon untuk disemat pada baju sumbangan RPT. Program pada hari ini diserikan dengan kehadiran pengarah kesihatan Majlis Bandaraya Diraja Klang Yang Berusaha Tuan Azmi Bimiji pada jam 9.30 pagi yang dijemput khas oleh RPT sebagai tetamu penghormat dan perasmi Majlis Pembukaan RPT Hari Kesedaran Kanser 2024. Seterusnya, Majlis Peresmian Penutupan RPT Hari Kesedaran Kanser 2024 bakal disempurnakan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Berusaha Dr. Muhammad Safi'i bin Ismail sekitar jam 12.30 hari nanti. RPT mengambil kesempatan ini untuk merakamkan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program RPT Hari Kesedaran Kanser 2024. Pengesanan awal menyelamatkan nyawa. Jadi, jangan tunggu lama-lama.